viral di media sosial X, menunjukkan adanya alien besar dengan tinggi lebih dari 2 meter di Mall Miami, Amerika Serikat. Dengan gambaran mata yang blok, kemudian wajah yang kecil dan kepala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ruofisial yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam Bagja. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dalam beraktivitas dan yang menonton channel ini akan selalu sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada satu pembahasan yang sangat unik sekali. Beruntung yang bisa nonton channel ini. Namun sebelum dibahas, jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan subscribe-nya. Sahabat Ruofisial yang sangat luar biasa, pernah tidak mendengar satu kata alien atau melihat film yang bertemakan alien dengan gambaran mata yang blok, kemudian wajah yang kecil dan kepala yang besar, kemudian turun ke bumi menggunakan UFO? Itu real atau hanya imajinasi? Pahami bahwa manusia terlahir dari generasi ke generasi dengan memiliki ciri khas yang berbeda. Bahkan perkembangan manusia yang sangat pesat melahirkan sebuah nama di zaman kelahirannya. Tahun 2024 ini sudah lahir yang disebut dengan generasi Z. Setelah lahirnya generasi X dan Y, pertanyaannya, setelah lahirnya X, Y, dan Z, lalu generasi apa yang akan lahir? Sebutan apa yang lebih pantas? Alfabet sudah selesai. Kalau saya memberikan pendapat bahwa mungkin saja saatnya ini lahir generasi alien. Loh, kok alien? Apa seram itu? Ingat, kata-kata alien bukan berasal dari bahasa Inggris, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Alien itu berasal dari bahasa Arab yang panggilannya ilin, yaitu orang yang tinggi atau yang memiliki ketinggian, dan bisa saja yang merasa tinggi. Fenomenanya adalah di tahun 2024 ini manusia sudah memiliki akal yang sangat luar biasa. Kecerdasannya meningkat. Buktinya, semuanya aktivitas manusia sekarang sudah depending, dihandle dengan ciptaan. Lahirnya website, lahirnya internet, lahirnya ide, itu hasil cipta rasa manusia. Berarti tingkat kecerdasan pada tahun ini di generasi Z ini sangat meningkat. Lalu bagaimana ketika kecerdasan manusia sudah ada di paling tertinggi? Inilah kecerdasan alien. Bisa saja nanti suatu saat dengan kecerdasan manusia ini yang sudah sangat tinggi, yang paling berbahaya adalah merasa dirinya tinggi. Maka gambaran alien yang kepalanya besar itu mungkin itu menggambarkan kesombongan manusia terhadap ciptaan dan kemampuan. Inilah yang sangat berbahaya. Dari kecerdasannya, dia lupa akan Tuhannya. Dari kemampuannya, dia lupa yang menciptakannya. Sehingga Allah sudah enggak ada di hatinya. Kesombongannya dilakukan untuk menguasai dunia, untuk mencelakakan manusia. Ini yang disebut dengan alien yang sebenarnya. Bukan makhluk luar angkasa, karena kita pun menurut mereka adalah alien, seandainya ada. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang sempurna, diberikan akal dan pikiran, terutama kita orang-orang muslim, yang diberikan pedoman Al-Quran dan hadis, ijma dan kias ulama. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu akhlak. Ini yang membentengi kita dari berbagai macam kesombongan. Sahabat, boleh kaya raya, asal kayanya jangan dengan kesombongan.
Sahabat boleh sangat cerdas, asal kecerdasannya jangan dengan merasa cerdas, jangan terlalu tinggi, sebab yang maha tinggi hanyalah Allah, yang maha memberikan kehidupan kita hanyalah Allah. Ujungnya manusia adalah kematian. Setelah itu manusia tidak ada apa-apanya sedikit pun. Sekali lagi, hati-hati, jangan sampai alien ada dalam tubuh kita. Kita puji Allah yang maha tinggi dan hilangkan kesombongan dalam diri kita. Semoga channel ini ada manfaatnya. Jangan lupa setelah nonton, like dan tuliskan komentar menurut pendapatmu. Salam baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.